sebuah gudang penyimpanan ban dan lahan gabut di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ludes terbakar Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar di lokasi lahan gambut menyulitkan upaya pemadaman yang dilakukan petugas damkar. Kebakaran gudang penyimpanan ban bekas dan lahan gambut di Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, diduga berasal dari pembakaran sampah di lokasi sekitar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api di lahan gambut seluas 1 hektar tersebut. Warga pun turut membantu pemadaman api dengan alat seadanya. Namun terkendala oleh hembusan angin kencang dan keringnya rumput dan material ban yang mudah terbakar. Beruntung, api tidak menyambar ke bangunan sekolah dasar dan pemukiman warga yang jaraknya cukup dekat dengan lokasi. Ini Pak, kebakaran ini apa kata menurut informasi sih ini ban bekas yang mau dikirim ke Jakarta. Gudangnya ini atau? Gudang ya, penyimpanan sementara untuk dikirim ke Jakarta. Ini selain ban apa lagi nih Pak yang terbakar? Yang ikut terbakar lahan ini, berikut ini apa, nggak tahu nih apa, tanaman pisang kayaknya deh. Kebun diduga sih dari ini, dari apa, sebelah sana sampah, bakar sampah ditinggal kayaknya dari sampah itu. Iya. Terus upaya pemadaman gimana tadi? Upaya pemadaman kita kerahkan ini dari dua pos jaga sumber dengan pos jaga baru. Api dapat dipadamkan setelah dua unit mobil damkar Kabupaten Cirebon dikerahkan ke lokasi.